kita punya 4 pemain asing dan yang resmi sudah dilepas itu ada 2. Yang pertama ada Nikola Skerik dari Serbia, terus yang kedua Ante Bagmas dari Australia. Salah satu kendala atau pertimbangan kami melepas 2 pemain asing, yang pertama karena COVID ya, karena COVID, dan yang kedua Ante Bagmas terutama itu mendapat tawaran dari salah satu klub di Liga Qatar. Selama ini kita sudah memaksimalkan yang ada. Jadi kemarin saya datang ke sini, jadi saya memaksimalkan yang pemain-pemain yang ada. Kalau kita berharap yang nanti yang tidak ada, itu istilahnya belum lah. Ya. Jadi saya memaksimalkan yang ada. Yang kebetulan mereka sudah siap, jadi mau resikonya kayak apa kita sudah siap.